kita di Stadion Utama Riau. Dan juga di sore ini aku bakal buat video lagi, videonya tentang sosial eksperimen. Mungkin nanti judulnya aku kasih kayak tes kejujuran. Seperti apa keseruannya, saksikan ya. Dia jojo, kita uji ya. Pak, ada es tebunya. Beli satu. Masih sepi ya? Masih sepi. Lagi biasanya ramai sini kan? Biasanya ramai. Dari rumah pergi jalan-jalan juga sih. Dulu pas ke stadion ini ramai sih orangnya. Ya, ya mungkin sekarang kena COVID itu ya. Iya. Tapi kena dari itu. Apa nih mas? Ini terpilah HP kan. Terus tadi kena jambret nih. Ada jambret HP itu ya orang. Iya orang lewat di sini tadi pakai HP dia lagi. Ya. Jadi dia tuh orangnya jatuh dari motor gitu. Kan dia lagi main HP cewek ya. Lagi dari sana udah diikuti dari belakang dia tengok dari pegang kan sampai di sini tariknya. Kan cewek itu kan? Ya. Maksudnya antamnya, maksudnya jatuh dia. Kasihan juga ya. Iyalah berdarah mukanya dari itu dua orang deh. Kalau diorang nanti jangan lagi ngapain, nampaknya udah ada nampaknya. Ya, udah ada kayak contohnya. Ya, udah diperhatikan. Kalau mau lewat-lewat tuh. Tunggu. Halo, Ma. Ricky di stadion. Ya, Ricky sama kawan sih. Nanti pulang kayak jam 6-an lah gitu. Makasih, Ma. Ini baliknya. Oh. Iya, tunggu aja ya. Nanti Ricky pulang bentar. Berapa orang? Ada sama kawan sih, Pak. Sama kawan? Iya, jadi ibu nelfon itu di mana itu. Berapa nih, Pak? Hah? Berapa nih? 5.000. 5.000. Apa, Pak? Iya. Ya, kadang-kadang sih anak remaja tuh gimana ya kalau hidup tuh kayak keseharian HP gitu. HP terus.
ya mau kayak gitulah kan, kayak anak remaja tuh kalau tanpa HP tuh kayak nggak seru. Iya itulah makanya kalau kita nanti iya. Oke, makasih banyak ya Pak. Iya, makasih ya. Oke guys, ternyata bapaknya jujur, alhamdulillah. Berarti ini kita jadikan nanti videonya. Setelah ini kita balik lagi. Siap. Bapaknya jujur. Kita balik lagi sama bapaknya. Kita harus izin upload dulu kalau barusan aku lagi buat video gitu. Harus hati-hati juga nyebrang kena mobil si kencang sini. Jalur cepat kan. Pak, tadi itu sebenarnya aku buat video ya. Huh? Jadi sekalian belanja buat video gitu. Oh, gitu. Jadi buat kayak video sosial eksperimen gitu. Oh. Jadi tadi itu sengaja tuh ngasih uang lebih tapi langsung pergi gitu kan. Oh, jadi tadi itu kayak nelpon tuh pura-pura aja sebenarnya. Oh. Jadi mau dimasukin kayak YouTube jadi izin upload gitu. Oh. Okay. Terima kasih ya Pak. Iya, okay. Boleh salam. Terima kasih. Assalamualaikum. Semoga laris ya Pak. Ya. Alhamdulillah satu video udah siap. Bapaknya baik, ramah dan amanah juga lah. Intinya kalau yang datang ke Stadion Utama Riau, kalau nampak bapak itu belilah dagangannya, karena orangnya baik. Oke, kayaknya satu ini dulu. Kita pindah tempat dulu. Udah.